Tina dari Jogja. Pemilik batik Blemo Craft. Di sini kami sedang ngerjakan di workshop kami proses jemputan. Saya bergerak di bidang batik tuh sudah sekitar 3 tahunan. Proses pertama, pewarnaan pertama kita bilas dulu. Kita ikat lagi untuk menutupi warna hijau serta membentuk motif yang kita mau. Kita finishing proses pewarnaan yang kedua, kita buka ikatan-ikatan ini. Dan kita akan mengetahui hasil dari motif dan warna yang kita mau. Saya juga jadi berkontribusi untuk masyarakat sekitar sini. Saya melibatkan banyak orang di sini, teman sama warga di sini untuk bikin pola, desain sesuai apa yang aku mau. Dalam berusaha, saya kan nggak bisa bekerja sendiri. Kebetulan ini kan saya bekerja sama dengan Bapak Suroto untuk lebih mengembangkan produk dan desain saya. Sebetulnya saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena saya menggeluti batik biar nanti bisa berlanjut dengan anak-anak dan sanak saudara. Nah, setelah itu maksud saya bisa meneruskan sejarahnya orang tua. Bergabung juga dengan online yang lain, seperti ya awalnya saya dari Facebook, tapi sekarang saya sudah bergabung dengan online yang lain termasuk belanja.com. Sebetulnya masih banyak lagi karya yang lain, desain-desain yang lain. Nanti bisa lihat di website kami atau di belanja.com. Dan terjun ke online itu saya yakin pasarnya lebih meluas. Jadi kita bisa melebarkan sayap dan mempromosikan lewat belanja.com. Nah, ini hasil karya saya asli Indonesia.